Salam dalam Sang Sabda, saudara-saudari. Selamat berjumpa kembali. Kita akan masuki Minggu Advent yang kedua. Gereja mengajak kita merenungkan kisah bagaimana Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan. 400 tahun tidak ada suara nabi yang muncul terdengar. Akhirnya Yohanes Pembaptis muncul, seorang yang hidup di padang gurun, yang berpakaiankan bulu unta, makanannya belalang madu hutan, dan dia datang untuk mempersiapkan jalan Tuhan. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bertobat menjadi salah satu semangat pengharapan kita dalam masa Advent ini. Bertobat dari dosa kita. Dosa berarti berpaling dari Tuhan. Dan bertobat berarti kita berbalik kepada Tuhan. Pertobatan ini kita buat dalam hidup kita untuk berbalik kepada Tuhan. Menyesali segala dosa-dosa kita. Melepaskan segala kelekatan tidak teratur kita. Kecenderungan-kecenderungan tidak baik kita untuk menjadi manusia yang dibarui oleh Tuhan. Advent mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan Sang Penyelamat. Marilah bersama dengan seruan ajakan dari Yohanes Pembaptis, bertobatlah, marilah kita bersama-sama bertobat. Kita berbalik kepada Tuhan. Kita berbalik kepada kehendak-Nya. Sehingga dengan demikian kita pun mengalami Natal dengan sukacita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, mari pertobatan ini kita wujudkan dalam hidup kita. Mari kita mohon semoga Tuhan menuntun kita dalam pertobatan ini. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur kepada-Mu atas masa Advent yang mempersiapkan diri kami untuk menyambut kedatangan Tuhan kami, Yesus Kristus. Dialah penyelamat kami, Dialah penebus kami. Semoga dalam masa Advent ini, kami menyiapkan diri kami, membuka hati kami untuk pertobatan, melepaskan kami dari kecenderungan dosa-dosa favorit kami, melepaskan dari kecenderungan-kecenderungan yang tidak baik dalam tingkah laku, pikiran, dan perbuatan kami. Kami mohon Roh Kudus-Mu agar menuntun kami dalam pesiaran ini, dalam pertobatan ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan mengantar kita kepada hidup yang baik.